atas. Lebih-lebih lagi yang kita nak masuk ke alam kubur. Hari ni pagi ni amo nak cerita gapo nama weh. Ha, pagi ni amo nak ceritanya iaitu hak besar sekalinya nak melepaskan kita daripada azab kubur. Ha, amo ni duk berat. Kerana kita di hari ni kita yakin dah. Kata kita ni ialah duk kena lakah lagi nak sapa ke kampung tepat kita. Hak kita nak gi belako-lako ni kena wih pehe. Kata kita ni duk learning ni nak gi syurga. Syurga ni tepat sudah. Bukan kata duk gi loy-loy, gi tak tahu ke mana, bukan. Kita duk gi nak gi syurga. Wih tahu kata tepat hak kita nak gi ni syurga. Tuhan buat cedek orang mukmin, orang beriman, orang buat amal soleh syurga. Tepat tu ada duk dengan Siti Hawa dulu. Kita tika tubuh jadi benih yang baru. Dia jadi zuriat. Tak jadi manusia lagi. Yang panggil alam zuriat kita tika tu. Ha, lepas tu ada kena tipu di iblis. Tuhan marah ke dia waktu turun ke dunia. Siapakah hari ini? Dia ada kubur dia. Ha, ada kubur belakang semua tu. Maka semua ni nak lagi ke datang. Nak gedek ni belakang. Kecuali orang kapi. Orang tak berimeh tak boleh pergi. Jadi sekerat jatuh dalam neraka. Kita jemerai lagi siapa lagi syurga. Hatu tempat nak pergi hari ni. Ha, tempat nak pergi ni. Maka kira-kira tengok ada 4 lagi kita kena jemerai. 4 lagi kita kena tepuk. Ha, kena redah lagi. Lagu mana kena pergi? Tak ada yang tak redah. Tino tua bokok sara mana pun kena pergi. Tak rak jadi amapak pun kena pergi. Tuhan panggil pergi belakang, pergi belakang. Selagi mana tak sapa dek nung, tak cuk ciwit kita. Ha, tu kena ingat gitu sudah. Tak cuk. Kena pergi. Mengesok pun kena mengesok. Mengakok pun kena mengakok. Heret susah pun heret susah tak ada hira dah. Letih dan penat tak kena kecek dah. Pasal kena pergi. Mati tak ada dah. Ha, hati kena pahas itu. Hari ni kita duduk tak ada arak lagi. Duduk di nama dia alam dunia. Ha, Nabi kata nak pergi alam akhirat bermula mana? Bermula di mati. Mati ni supaya tarik tabir lah. Supaya terselok tabir. Lepas ni kita di alam dunia. Buat selok tabir, alam akhirat dah. Mana tu? Alam barzah mula-mula dah kubur. Ha, alam akhirat ni mula di kubur. Ha, ni wipah buat kita ni. Ha, we masuk gitu. Kata kita kena pocok tu, aku nak pergi denu. Karena sudah denu. Ya dua tempat tu ya, kata sudah situ. Mana tempat api tu? Ha, tempat api tu, dua tu ya. Kalau tak sudah ke syurga, neraka, dua tu ya. Nak kata ada dangan kecil ya, celah-celah tu nak lari ya, tak ada. Beluka-beluka pun tak ada dah. Ha, dua tu ya. Ingat, amur pun nak pergi, demo pun nak pergi. Nak pergi belakang semua ni. Orang gubik semua nak pergi. Ha, orang lecengan pun nak pergi. Nah, ha, orang kubel lebih pun nak pergi. Orang candak pun nak pergi. Orang telur andai pun nak pergi. Orang kusumuk pun nak pergi. Semua tak dunia nak pergi belakang. Siap tak pek Melayu kena pergi belakang. Tak ada tak pergi. Tak ada kata, oh, puak tu, puak nak kongsi sama rak, puak siap semua tak kong tak pergi. Tak pergi belakang. Tuhan panggil pergi habis. Ha, Tuhan panggil pergi habis. Tapi Tuhan pilih sana. Tuhan pilih sana, dia pergi sana. Hak mana hak molek, dia tak tepat molek. Hak mana tak molek, dia tak tepat tak molek. Tepat tak molek, dia boleh datang siapa, dia tak kena rakuk. Ha, tu nak ayat tu benda hak dia pilih. Kita orang molek, dia tak dalam tempat comel. Gi boleh syurga. Tu sutai sekali. Maka nak gi tempat ni, ada 4 tempat lagi. Kubur, pada masya, timai amalek, meniti suratul mustaqim. 4 lagi, kena jumpa. Baru siapa ke pintu syurga. Ha, yang mana kita duk belajar lepas-lepas dah ambil 2 ayat belakang dah tu. Dah nyata belakang dah. Ha, sebagai peringatan hari ni nak ayat lagu tu lah. Maka siap-siap tepat ni nak buat geno. Kita nak sedia ke bekalai tak sewi susah. Tak sewi susah. Kita nak mati cerak dah. Tapi nak buat geno tu kalau kita duduk di kubur ni tak sewi sakit. Tak sewi kena azab. Nak duduk sebaik-sebaik nak buat lagu mana. Ha, tu ya. Apa panggil sedia payung sebelum datang hujan. Dah basah gelosong, tak ada kena payung dah. Ha, tidak. Ha, sedia hubak sebelum datang penyakit. Ha, seolah gitulah. Hari ini kita nak sediakan benda-benda untuk nak jadi kita selamat dalam kubur. Gapo nama? Hari ini kita kena mengaji dah. Hari ini kita kena mengaji dah, kena buat dah. Apa yang menjadi selamat kita dalam kubur? Karena dalam kubur ni macam-macam. Azab Allah Ta'ala yang Nabi duk ceritanya dalam kubur ni. Tuhan pun duk royak kata duk tepik dalam kubur. Ha, apa kita nak buat nanti apa nama lagi? Tak ada nak belajar, tak ada nak tahu, tak ada nak buat amal lagi. Kena belajar dulu, we tahu apa nama. Barulah kita bakal buat amal.
Ha, ambo ni mai royak, ia mari obrong. Lepas tu demo lah lah. Ha, hok pasal tak makan ubat tak jadi. Ha, royak pun. Deh, ha tu nak royak tu. Lepas tu masing-masing gila lah. Ambo pun nak gi, demo pun nak gi, gi sekali. Gi sekali, gi sekali, gi sekali, gi sekali. Duduklah kubur belako, ambo kena kambuh lagi ke datang. Demo pun kena kambuh, kena kambuh, kena kambuh belako, kena kambuh belako. Ha, hok kambuh tu kambuh lama-lama dah ni belakang kita ni. Duduk di belakang kita, duduk kamu dah, duduk situ lah. Lagu mana? Tak tahulah, cik kita, mak kita, lagu mana duduk dia tu. Tak nampak tengok dengan mata kita. Sikit lagi kita pula di situ. Sikit lagi tak ada pula sini ni. Hari ni ada cokok-cokok, sikit lagi tak ada sorel. Pas sorel, sorel, pas sorel, sorel. Haa, tu nak ayak tu kita kogi, 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 kogi lagi ke datang ni. Maka bila duduk situ, gapo namu yang menjadi kita ni sebaik. Duduk sedap. Gi tu, gi tak ada gapo, aku tak ada wasat. Dah gi pun. Oh, giduk dia, giduk, ya. Tapi senik. Ha, hok tu kita nak cari tu. Ha, takut giduk, ayalah, 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 lah kubur tu. Nya jijak ni melekat, nya tapar ni melekat, nya godai ni melekat, tak ada putih radu. Sebagaimana Nabi dulu, duduk di Madinah, dia pergi ziarah kubur bakit. Ziarah kubur bakit, hok besar, tepi masjid tu. Ha, Nabi pergi panggil sahabat, hei, mari star. Dia tunjuk, dia tunjuk ke nasir tu. Dia tunjuk ke kubur tu. Hei sahabat aku tengok ni, ni. Dia ning ni mati 90 tahun lah. Tak habis lagi sesuah kubur. Ha, 90 tahun dah. Mana tak habis lagi soalan muka naki dia, dia nak jawab tak alih lagi. Tak habis lagi jawab apa dia. Berarti selama mana tak alih jawab, duk godes situlah, duk pukul situlah, duk kena azab situlah. Ha, kalau dia takut ni. 90 tahun tu Nabi Royak tu. Nabi Royak 90 tahun dah dia ni mati ni. Ha tu. Neh, 90 tahun dah. Kita setahun pun tak sih. Sehari pun tak sih lah kubur no, ya, tu. Nak hidup sebaik-sebaik. Maka gapo nama kau? Di antara di antara benda yang nak menyekatkan kita. Ha, nak menyekat kita, nak jaga kita lagi ke datang. Ha, sebab tu belum ada nak mati ni, kita ngaji dulu. Lepas ngaji itulah aku panggil baru kita buat amal, jagalah, jagalah, jagalah. Karena tak ada siapa dia boleh tolong kita di situ. Duk tepik-tepik sorang dia mau tak dengar. Anak-anak tak dengar, bini-bini tak dengar, tok laki tak dengar. Waris-waris pak saudara tak dengar. Anak saudara tak dengar, orang kampung tak dengar, tak ada siapa dia dengar. Kita soranglah duk meluit-luit. Duk memanggil, duk teriak, duk menangis. Habis air mata. Habis air mata, habis kucalana habis. Kena tapar, kena jijak, kena pukul di melekat nak yak tu. Wahuduh dia lah. Gena kerana kita deraka kepada Allah Ta'ala. Sebab kita deraka, hidup dunia ni kita deraka ke Tuhan. Melekat dan Tuhan kata azab, azab je dah. Kerana Tuhan kata yak dah. La ya'sunallaha ma'amarahum. Tuhan ni tak, apa ni melekat ni tak deraka ke Tuhan. La ya'suna, dia tak deraka. Ma'amarahum, akhir barang yang Allah Ta'ala suruh dia. Dan Tuhan suruh dia, dia buat dah, dia tak deraka dah. Wa yaf'alu nama yu'marun, dan dia buat apa yang Tuhan suruh. Tu melekat no, ya. Dia tak deraka sama sekali. Maka demon ni panak dengan Tuhan lagi ke datang ni. Demon ni arah kerja Tuhan ni bukan kita. Manusia tak ada seorang habuk jadi panak dengan Tuhan. Semua melekat berlaku. Melekat ni dia, dia tak makan risuah. Dia tak dengar kecik orang. Okay? Karung lah setara mana pun juga godan situ lah. Haa, ni nak ayat tu melekat dalam dia lah alam akhirat. Mula kita pejam mata, hari kita pejam mata. Haa, ni kat daerahnya. Nah, kita kena sedar. Maka sebelum nak masuk situ, sebagaimana ambo baca Quran saat ni dari suratul Buruj, ayat yang ke-10. Haa, kita kena pakat-pakat jaga. Tuhan kata kena, innallazina amanu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menabuhkan fitnah-fitnah kepada orang mukmin dan mukminat. Summalam yatubu, kama dia tak ada nak tobat. Mati dengan dia menabuhkan fitnah-fitnah. Ha tu. Tuhan kata kena, falahum azabu jahannam. Orang ning mati esok masuk di dalam neraka jahanam. Walahum azabul hariq. Dan orang ning akan dibakar hangit di dalam neraka. Tu ayat, satu ayat suratul Buruj. Ha tu, suratul Buruj ayat yang ke-10 tu heroyak. Ni kita nak tahu masalah satu perkara yang Allah Ta'ala marah sekali.
iaitu mengaturkan fitnah-fitnah. Orang yang suka buat fitnah di dalam masyarakat. Orang suka buat fitnah di dalam masyarakat orang Islam. Ha, fitnah kita kecilah fitnah ni deh. Ha, fitnah ni. Ha, tuduh menuduh, pelago membelago, kecek mu kecek aku, ha, tak kena mu tak kena kat aku. Ha, ni tak leh. Ha, ni nak jatuh. Orang sengaja menabuhkan fitnah-fitnah. Ha, tak kira lah fitnah apa nama ni. Ia membuat selerok kucak kacih bih dalam masyarakat. Ingat molek. Kita kena ke arah perdamaian. Kita kena arah kepada kebaikan. Ha, ni Tuhan suruh kita hidup di dunia lagu ni. Jangan buat we jadi pecah belah. Jangan buat jadi selerok. Ha, tu orang menabuh fitnah. Ha, orang yang buat fitnah di kalangan orang-orang Islam. Bila dia mati tak ada yang nak bertaubat. Nyok Tuhan royak ni, meroyak ni. Bukan pandai-pandai amo nak royak dak. Hak Tuhan royak dalam Quran. Ha, summalam yatubu, kamu dia tak ada nak bertaubat. Gi mati tak ada nak bertaubat. Dia sengaja buat jadi selerok. Ha, ingat molek. Ha, amo kopio kita tak kiralah. Orang duk molek-molek kita buat jadi selerok. Jangan. Kita kena buat jadi molek, kamolek. Kita pakai mari baik. Pakai duduk molek. Ha, kena lagu tu. Tu dalam Islam raya tu. Kalau kita tabur lagu tu jadi kau selerok. Tak ada kira lah. Di kampung mana kau, di tempat mana kau, umat mana kau. Nah, asalkan di dalam masyarakat Islam. Secara umum nak ya tu. Ha, secara rata, secara umumnya. Kemudian orang ni tidak tak ada nak bertobat. Semalam ya tubuh, kerana dia tidak bertobat. Mati dengan keadaan lagu tu. Ha, dalam apa? Apa ni sang panha? Ha, orang mati dalam keadaan dia tu usaha memecah belahkan manusia. Ha, ni nak ayat ni. Lepas tu Tuhan kata kena. Falahum azabu jahannam. Orang ni dah mati esok, boleh bagi dia neraka jahannam. Tuhan win neraka jahanam, hadiah win ke dia. Ha, ni nak ni. Pastu dia masuk neraka jahanam, Tuhan kata. Walahum azabul hariq. Dan boleh bagi orang tu bakar azab, pedih, sakit. Bakit apa tu? Al hariq, mana kena bakar. Ha, orang ni kena bakar dalam neraka jahanam. Ha, ni nak ayat kata. Ni balasan Allah Ta'ala ni. Sebab tu Islam yang suruh kita ni ialah bersatu padu. Tuhan ni suruh kita ni ialah bergotong royong. Tuhan suruh kita ni duduk, ha, we jadi satu kelompok saja. Ha, kita ingat molek kita ni. Ha, ni keadaan dalam Islam yang mengajarkan kita pasal tu. Ha, jangan we ada iri hati, jangan we ada lah gapo namo. Karena gapo? Karena kita hidup dunia ni sama taro saja. Ada apa silap salah sikit sebanyak, kita kena hai apai. Siapa yang kata hai apai, sengkan lekan. Ha, we apai, we kemaafan di antara satu sama lain. Ha, karena gapo? Karena Tuhan royak dah kita hidup dunia ni, Tuhan uji. Tuhan uji, penuh dengan uji. Tak uji sakit, uji menggotu, uji sesak. Tak uji sesak, ujilah apa ni, lapar. Ha, tak uji lapar, uji bini mati, tok laki mati, anak mati. Macam-macam uji Allah Ta'ala di dunia ni. Ha, maka uji di antara apa nama? Ialah selerok. Pakak balah. Ha, tu tengok dalam hadis, dalam ayat lain pun Tuhan royak gitulah. Ha, tu. Ijtanibu kasiran minazzan. Inna ba'dazzanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Banyak di antara ayat-ayat Tuhan dah royak tasawi kita ni berpecah belah. Jangan berpecah belah. Kita kena ke arah satu saja. Karena Tuhan satu, kita sembah Tuhan belaka. Nabi pun satu, tak ada nabi tiga dak. Ha, sembah belaka. Kiblat pun hadap ke tu belaka, sembahyang hadap ke Baitullahil Haram belaka. Tuhan satu, nabi satu, kiblat satu. Hanya orang Islam royak tu. Sikit sebanyak, maaf. Sama-sama maaf. Kenapa? Takut kita adalah hati saat ini. Dugi mati dengan tak bertobat lagu tu. Takut masuk neraka jahanam lagi ke datang. Ha, ni hidup dunia ni. Ni nak ayat Tuhan royak datang dunia dah. Jangan ambil salah dia. Ha, jangan dia kata Tuhan dah mati esok.
Tu Tuhan royak berlaku dah ke dia. Tak ada dah Tuhan ni. Ni kadak kita. Tu. Maka dalam hadis Nabi pula dia royak. Bila ada pitenoh. Dosa-dosa dengan pitenoh. Dosa-dosa yang ada dengan sebab kita hasil kita dengan sebab pitenoh. Maka hadis Nabi ada royak dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim dan hadis Ibnu Majah. Ambil daripada hadis ni Huzaifah Ibnu Yaman yang cerita hadis ni. Gapo nama Nabi kata? Ni nak royak ni. Nabi kata fitnatur rajuli fi ahlihi. Pitenoh-pitenoh orang laki-laki, orang jatah fi ahlihi di dalam keluarga dia. Ini pitenoh juga. Selerok tabuk lah keluarga. Kita kecek muda-muda selerok tabuk lah keluarga. Tu laki dengan bini balas semua. Anak tak dengar kata. Anak deraka ke ibu bapa. Bini lari. Tu laki lari. Macam-macam lah. Tu pitenoh dalam keluarga. Pitenoh dalam keluarga. Tidak tenir. Tidak tenir dalam keluarga. Ada pitenoh kucar barah habis licin. Tu so Nabi kata. Wa malihi. Dan pitenoh dalam harta dia. Dalam harta dia. Pitenoh. Allah harta lah. Gena weh. Allah tak ada arah lah. Gena. Ho lah. Harta harai. Harta harai. Harta harai. Ha pitenoh lah harta. Tidak. Boleh harta harai. Tuhan weh juga tapi harai. Uji kita. Munak kata si. Ha kita pun pejai mata. Ambil lah. Ambil lah. Ha panggil pitenoh lah harta. Atau harta halah. Molek harta. Harta peninggalan sakoh orang tua kita. Apa ni motonglah kita, kerjalah kita boleh hasil lah. Tapi giduk belanja ke benda haram, ke benda haram. Ha ni pitenoh dalam harta. Harta. Giduk belanja benda haram, buat benda tak molek dan dengan harta tu. Kosa ni boleh hak haram. Giduk cari hak haram, ha pitenoh juga. Ha tu. Dan wa nafsihi. Pitenoh dengan diri kita sendiri. Ni fuak kita semua. Pitenoh diri. Gapo nama pitenoh diri? Macam-macam lah. Kita buat dosa tu, buat dosa ni. Giduk karuk kat orang tu, karuk kat orang ni. Ambil nak kerok ke khenak dia tu. Upah orang bedi dia tu. Dia tu buat sihir dengan dia tu. Dia tu pergi curi harta dia tu. Dia tu buat lari anak dia tu. Macam-macam lah. Masuk diri kita sendiri. Kamsang kita. Kamsang kita masuk hak kita. Fayayam usaha buat benda tu. Wa waladihi. Nabi kata tengok berapa dah. Pitenoh yang sabit sakut paut dengan anak. Wa waladihi dan anaknya. Pitenoh sebab anak. Allah anak kita ni kau buah sungguh lah. Bunyi kata bapak sekati dia tu tak ada lain. Anak kita juga nak ambil. Bunyi kata lah sekerak dia tu. Anak kita juga. Bunyi kata peta dia tu lah. Anak kita juga. Ini pitenoh sebab anak. Kita ada anak, ada pitenoh. Ada pitenoh timbul dengan sebab anak kita. Anak kita orang dekat cik cah lah kapung, bakal supah belaka. Tak ada orang kecil molek dengan anak kita. Ini yang panggil pitenoh. Pitenoh dengan sebab anak panggil. Wajarihi. Dan pitenoh dengan sabit jirai tetangga kita. Tu. Pitenoh dengan sabit jirai tetangga kita. Macam-macam lah. Nah, jirai kita tak molek lah. Allah, kita duduk kat muhya lah. Nya tahu perut ikan lah sama kita. Padahal lain boleh kita tahu kena. Tahu lepak aku, upah lepak aku. Aku nak makan nasi pun tak boleh. Bahawa uang. Dia tengok Allah, kita tengok dia lejabi. Karut sungguh. Ataupun lah. Kerek selaga tahi dia. Nya rakul. Duk lilih hadak. Kut dalai rumah kita. Moga berlagak setara. Juga weh, supaya hiduplah jamin dah aku ni. Bahu busuk wak siam malah, sobalah. Tu nak ayak jirai. Banyak. Ni, ambil ayak misal tu sebagai contoh. Ingat molek tu. Tu sebagai contoh nak ayak tu. Nabi kata kena. Tukafiruha solatu. Allah Ta'ala kifarakkan dosa semua hodok kena tu. As-salatu ulis maya. Tidak. Kesilapan kita sikit sebanyak yang jadi itu gawa nama yang Tuhan maafkan dosa kita.
Baik dengan sebab anak kita, baik dengan sebab diri kita sendiri, baik sebab dengan harta kita, ahli keluarga kita. Gapo nama ya Tuhan itu? Iaitu sebab semaya. Tukafiruhas salatu, semayalah mengkifaratkan dosa-dosa semua tu. Ha, sebab tu semaya tak boleh tinggal. Sebab tu semaya, semaya kena mati sekali. Semaya tu nak ayat tu mengkifaratkan dosa-dosa benda lagu tu. Ha, pitenuh tu. Wasaumu dan poso. Poso bulan Ramadan. Mengkifaratkan benda tu. Ha, sebab tu kita duk poso bulan Ramadan, siapa tak tinggal, semaya pun tak tinggal. Kalau tak ada benda lagu ni, siaplah kita. Dosa besar bukit kah sungguhlah. Ha, besar bukit sangkala kiri sungguhlah. Ha, tu nak ayat kata tak ada benda lagu ni. Ha ni kita boleh duduk hari lagu ni. Tapi kita tak nampak tengok. Kita duduk semaya, tu hai waktu baik, waktu baik, waktu baik, waktu baik. Ha duduk setah jadi pula, jadi pula, jadi pula, dosa pula. Ha semaya pula, waktu baik, waktu baik. Bawa poso pula Ramadan, ha poso pula. Ha ni banyak pedoh-pedoh kita buat amal ibadat. Ni pasal di antara hikmat, tu hai suruh kita beribadat ni. Suruh kita beribadat, tak sibuk tinggal semaya, tak sibuk tinggal poso, tak sibuk buat benda itu ni. Nak kurang, nak kurang, nak kurang. Karena hak kita duduk hari-hari ni dosa ni, siapa dia nak tolong kita? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Hani ibadat kita menghapuskan benda ni. Sebab ni tu hai royak ni. Dan Nabi royak dalam hadis dia ni. Ha, Nabi royak ni. Wasodakotu. Yang ketiganya mengkifaratkan kesalahan, kesilapan ni. Pitenuh yang ada pada orang jatah tu. Pitenuh orang seorang-seorang tu. Dalam ahli keluarga dia, harta dia, diri dia sendiri, anak dia sendiri. Dan jiran tetangga dia sendiri saat itu. Ialah wasadaqatu sedekah, sedekah, sedekah. Kita ada sedekah tu, tidak? Ha, banyak kegunaan sebab sedekah. Sebab sedekah ni banyak sekali. Banyak, banyak, banyak sebab sedekah ni ayat tu. Ha, sedekah saja ni jadi macam-macam di akhirat esok. Ha, tak lagi nak royak buku sedekah. Di tempat azab kubur lagi akan datang. Sengah daripadanya melepaskan kita azab kubur juga. Tu sedekah. Sedekah ni banyak sekali, sedekah ni banyak-banyak-banyak kejadian. Ha tu. Bila kita mati esok, noklah kau sedekah, noklah kau sedekah, nok kau sedekah. Ha, sebab tu orang hak harta banyak. Ha, tak ada buat sedekah, buat khairat saya, saya nak taruh kat nok. Siapa makan pun jimat. Duh, mahai budu dengan apa ni umur palah celuk, celuk je. Tak ada kata nak beli-beli jarang katik. Ha, setengah kelu ke kena. Gore-gore daging ke, gini. Tak. Ha, orang yang jimat lajuk. Nak taruh pia tu. Dia tahu dia tak boleh makan dah duit tu tu. Nak makan gini. Tapi dia taruh ke anak dia. Kacang nak taruh. Khabar-khabar masuk kubur, tak ada pahala. Tak ada pahala, tak ada duit. Apa saya? Nak taruh ke anak dia. Allah Ta'ala. Ha, tidak. Khabar-khabar dia tepik dalam kubur. Dia tepik, dia melaun, dia meluik, dia memanggil kubur sakit. Gena tak ada amalan nak bela dia. Ha ni banyak mana? Kita tak tahu je. Kalau boleh dengar orang dalam kubur tu royak macam-macam tu. Gibu cucu royak. Allah, kalau aku tahu lagu ni aku tak tinggal sikit buk anak aku ni. Allah, tak ingat kat aku langsung ni. Aku duduk dalam kubur ni. Duduk di mana lah buat ni. Oh, tak ingat langsung kau mek kau cik ni. Ha, duduk sesah, duduk sesah. Gena, ya kita yang taruh tu tanya lah je. Anak dah kaya, tak nak kacik, dah hajai tu lah. Nah, dia main shopping hak jai. Mikro tak mikro. Perak takut dalam pakai Hong Kong mana tu. Duit banyak. Karena ibu bapa taruh banyak. Bukan nak pergi kubur. Mula-mula mati je kuburnya. Mula-mula mati sebulan dua tegak lah. Nak pagi, nak pagi, nak pagi. Lepas dah tegak sebulan sekali. Lepas tegak setahun sekali. Khabar tiga tahun tak klik sekali. Khabar tak kena dah nesetik je duk mana. Haa, hati nak ayak tu. Hadit orang-orang dalam kubur susah banyak. Susah. Oh, kalau tahu lagu ni, aku kerok kau sejik habis. Aku kerok kau tarikah pun habis. Tu nak ayak. Nak ayak kalau kita boleh dengar orang dalam kubur susah dengan harta dia. Taruh banyak lajak. Taruh pada-pada je kat anak. Mungkin je sendiri lah, orang muda lagi. Lah. Ha, mu nak beli kereta lah. Aku nak kerok ni. Ni, 300 ribu ni. Mek nak kerok, cik nak kerok ni. 400 ribu ni. Mek mu 200, aku 200. Mana? Nak pergi masuk sejik. Nak cari sejik mana baru buat ni. Gitok 1,000. 1,000. 1,000. 1,000 tu. 100 hutif sejik dia. 100 ribu. 200 hutif sejik. Siapa orang tarikah? 200 habis 200 ribu. Tak 1,000. Allahu Akbar. Dia duduk kubur esok. Dia kubur esok.
Pala ni duk bela kita ni. Duk sebai-sebai. Ketika kita. Kita. Ha ni. Tidak ada tepik lah. Batu baru puas hati. Ha ni juta-juta tahu kan habis. Allah nak sedekah orang mari dapat tangga pun 20 kuk ya. Ha, assalamualaikum. Itar juga weh. Kau nak tanya duit halus ada, duit halus ada. Ha, duit ada 100 tak saya pecah. Tengoklah 20 ada. Ha, 20. 20 pun tepik plastik dah tengah tu cari. Ha, hati nak ayak tu. Neh. Ha, ni nak ayak tu. Banyak susah sekali. Ha, jangan duk susah deh. Kita kena khairat banyak, khairat banyak. Selekah ni aku panggil untuk kifarat dosa kita juga. Ayak tu. Kalau kita buat hari ni. Hak kita ada panha dalam ciwit kita. Sama ada sabit dengan anak, sabit dengan diri kita, sabit agali keluarga kita, sabit harta kita, semua tu nak kesedekah. Ha, tu di antaranya. Wal amru bil ma'ruf. Yang keberikutnya al amru bil ma'ruf, suruh benda molek. Hani termasuknya kita panggil bersatu padu. Bersatu padu. Ha, suruh benda molek. Jadi pakatlah kita pakat bersatu padu. Pakat bersatu padu. Ha, buat kena weh. Benda ke apa? Ikutlah buat pakat apa. Kena hai kita pertenam sejik pagi ni hai. Ha, cari tengok weh pakat weh. Ha, royak tu nebel weh. Royak tu menel weh. Kita ke pertenam sejik weh, pertenam kapung weh, pertenam jalan weh. Ha ni panggil suruh benda molek. Pakat buat benda molek. Ha tu. Tengok balasah weh, nerah balasah weh. Ha comel nak ayat tu. Ikutlah kau nama apa. Eh napa dia tulah rumah tak sudah lagi. Kita pakat weh. Bila hari kita pakat gigi ramah-ramah, tolong rumah dia. Ha pakat gigi rumah dia. Hak ni buh latah, hak ni ketai kayu, hak ni ha hak ni apa ni buh batu. Allah sukalah dia. Pakat gigi tolong dia belako. Ada 30 orang-orang kampung. Pakat gigi tolong buat rumah dia. Gi buat ya, gi tolong ya. Hak ni halau batu belah-belah. Hak ni apa ni, hak ni paku jeria belah-belah. Ha hak ni dah buh latah belah-belah. Hak ni dah mengetai dah. Allah, walaupun sehari pun luak banyak. Tolong ayat. Ha, nak buat lagu mana nak hidup benda-benda lagu ni. Ha ni kecekam Islam. Inilah perbuatan Islam ke arah syurga Allah Taala lagi akan datang. Ha, perpaduan ummah. Ha, nak wi ummah kita ni. Wan nahyu anil munkar, sutai sekali Nabi kata. Benda yang kita buat lagu ni lah kifaratkan dosa kita. Kifarat dosa. Ha, bukan apa nama dak duit dia pun tak ada wih li. Tapi kita pergi tolong tu benda tu tu ialah menjadi pahala kita. Ha, maka benda itulah Allah Taala kifaratkan dosa kita sebab benda tu. Ha, yang ketutai kali wan nahyu anil munkar, larang benda tak molek. Nahyu mana larang? Larang. Nak buat kena benda tak molek lah kampung kita nak pakat larang. Kita nak pakat jalan nak larang. Lagu mana weh? Pakak kecek lah orang tuk-tuk hok pala kerah lah kampung. Nak buat kena kita nak jaga kampung kita ni. Pasal apa? Pasal kawet anak kita belaka. Kawet anak cucu kita belaka. Tak boleh buat ke? Ha, kita pakat mari weh. Sorak-sorak tengok. Lepas kita panggil fuk dia mari nak buat lagu mana. Becung fuk warung sendiri kita royak weh. Mu ni. Jangan nak ngaruk lah. Kerana mu jadi manusia juga. Mu pun nak mati juga. Pakat mari kecek ramah-ramah. Ha, we your pehe, we your gapo. Hani no ayat tu. Kita lari benda-benda, jaga benda-benda tak molek le kapung. Hani Nabi royak. Hani apa ni jalan-jalan nak selamat kita lagi ke datang. Tak ada benda lain dah. Kata lagu tu ke, no ayat kata hari ni. Kita orang kapung jadi Allah dah pada fuak dia. Dia nak curi lagu mana pun tak ada, tak pandai kata apa. Tak payah mata. Ha, curi tak payah mata, ambil tak payah mata, buat benda. Benda tak molek tak payah mata kita. Hani kerja air kita hari ini. Kita kerja hari ini diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi orang jadi punam. Orang jadi punam. Orang jadi tuk-tuk. Tuk ime ko, tuk khotik ko, tuk bila ko. Kenakkan makan ko. Ha, tuk nebel ko, tuk kemenik ko. Tuk selawat dia. Hani yang panggil punam. Hani punam kot ni. Ni. Tuhan akan tanya di akhirat esok. Ha, orang letak mu jadi ketua wak ke apa tu. Ha, dia tanya tu. Dia suruh kerja ni. Ya. Tuhan, ya tak nak suruh kerja benda ni. Ya. Tak letak kerja. Tak ada siapa tahu nak kerja. Hak biar tahu. Ha, letaklah tuk-tuk lah kapung. Tu ya. Ha, sebab Tuhan tanya dulu. Tengok Nabi mati. Tak siapa dia? Abu Bakar. Tak Abu Bakar. Tengok belum pada Nabi kita nak bakit. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa rapi cok umat ketika tu.
Ha, Nabi Isa, Prak Isu. Ha, bawa umat dakwah, dakwah royak orang, royak orang, royak orang. Nak pergi ke syurga. Semua tu duk berdakwah nak bawa orang syurga belaka. Tiap-tiap Nabi dan Rasul. Bo Nabi Isa tak ada dah. Allah Ta'ala bakit ke Nabi kita pula. Ha, apa ni? Nati hok Nabi kita pula. Butbat dia pula, perani dia pula membimbing umat. Ha, memikul umat, memikul Islam supaya manusia jadi molek seluruh dunia. Ha, peluahkan sebarkan dakwah-dakwah dia. Ha, tu. Nak jadi manusia ni jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu keadaan kita nak ayat tu. Maka bila Abu Bakar mati, tak serindang Umar pula. Dua tahun ni boleh serindang Abu Bakar jadi khalifah, jadi ketua punam. Jadi tu. Meretoh jaga anak rakyat, Takut Tuhan tanya di akhirat esok tak boleh jawab. Tu nak ayat tu. Lepas serindang Abu Bakar mati, tak serindang Umar pula. 10 tahun Umar. Umar ni kalau Allah bimel lah, takut, dia takut, dia takut. Oh, tak ada dah Umar ni. Malam-malam jalan lagi Umar. Pukul 1, pukul 2 jalan ke dalam soy-soy dalam Mekah. Dalam Madinah. Duk jalan soy-soy dalam Madinah. Kau lorong-lorong rumah orang tu. Rumah orang jujur, yang ada tepi-tepi tu, lekong-lekong ni. Semua pondok lah, pondok dalam dah. Nah, yang cerita, rumah tak boleh dulu. Rumah tanah, ya. Kaduk. Umar pukul 1, pukul 2, tak ada orang Arakah, tak ada. Sore-sore diri, tu presiden, naik datang menteri. Tu naya tu. Jalan-jalan jumpa orang sesak. Jumpa orang dua beranak. Anak dia tak tidur, duduk teriak malam, lapar, telajak, tak ada gandum nak makan. Umar duduk jalan, duduk dengar. Pukul 1, pukul 2 dah. Geno rumah ni, nampak dia cerah, tak tidur lagi ni. Umar pergi dengar, tak lingur malam. Lah, anak dia tidur tak jenera, lapar, telajak, tak ada sikit hebuk. Tak ada sikit hebuk, tak ada. Ada air sejuk je. Mek dia buat kena. Nak gaya anak dia nak tidur. Ambil puyuk tak, tak rapuh pinggang api, siuk gelegak. Ambil batu setokok buh dalam puyuk. Dia gelegak klok. Dia kata kena, awal tidur. Nanti dia masuk, mek gerak, tidur dulu. Dia nak buat anak dia tidur. Anak dia nak tidur kena, lapar telajak ni tak jenera. Haa, tu. Umar duk dengar lik dinding lah. Dia duk kecek dua beranak. Tengok Umar, tengok. Sampai tanggung, tu punam. Punam tengok kederitaan rakyat. Kesusahan rakyat. Dia takut tak boleh jawab dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Haa, tu. Duk dengar. Dia duk bahu ke anak dia. Dia kata kena, kalau Umar tahu tak ada gini, awal ni. Umar tak lock kita ni, lagu ni awal. Tidur. Mek duk nanak dah. Kalau kita lah ni. Kalau rumah kita panggil nanak lah, duk masak lah. Tidur. Tidur. Anak dia tak jenera. Haa, Umar boleh dengar lagu tu selalu dah. Nyok klik dah. Klik mana? Gi buka gudang dia, setuh pak harta tengah. Gandung hak zakat orang sedekah. Ada setuh. Beribu-ribu tan. Allah. Umar pikul seguni. Ambil dari tu seguni. Haa, sebekah. Umar pikul sendiri. Nayuk datang menteri pikul. Allahu Akbar. Tengok contoh dalam Islam ni. Ni masa dulu nak ayat. Tapi kita tak tiru lah. Haa, kita tak tiru. Kita nak jadi punam. Tapi tak si enam orang. Haa, tak si cara kau orang. Hani nak ayat kata, punam dah kena lagu tu. Pikul. Nyok malek. Sore. Leglak nyok. Gi sapa rumah tu. Rumah bau itu. Kuk. Ah, betina tu bu. Ah, siaplah. Tak ada tu lelaki. Apa nama dengan malam ni? Buka pintu halu masuk. Ah, Umar. Dia tak kenal Umar. Malam. Ah, kata dia Umar. Mocik, ni ambil gandung ni. Ambil wang air gandung. Masuk wik anak akal. Rupa-rupa dia tahu dah Rusia. Mocik tu sekejuk. Terima kasih. Umar ni berat klik dah. Ha, dia buka pintu ambil gandum, dia masuk, dia wak. Buatlah roti makan. Anak dia pun bangun masuk, wak makan roti. Kenyir, tidur. Ya, Umar tanya, esok pergi jumpa dengan Ambo Den. Ha, so pergi jumpa dengan dia, sekian tepatnya. Gua tak kenal Umar. Lalu esok tak pagi masuk. Oh, banyaklah gandum dia. Ha, tu.
Gi masuk tengok. Lah. Gi di pejabat dia. Tiwa dia. Tiwakan dia. Pak dia kerja. Presiden Umar Ibn Khattab. Makcik masuk tengok. Umar. Semalai lah. Nak rakyat atau Umar ni. Padu kau rakyat sampai tangga tu. Duk risik tanya kederita air rakyat. Duk risik tanya. Siapa dia susah? Siapa dia kena ke mana? Siapa dia ada panahang apa? Dia sedia untuk nak khidmat untuk rakyat. Han tengok Umar. 10 tahun Umar jalan di Madinah. Tak ada orang sesak sore habuk. Tak ada lepar wasak lagi. Lebih pada tak sing cinawat lagi. Han ni nak rakyat kata. Ni pemerintah Umar Ibn Khattab. Yang mana dia ambil alih daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Radiyallahu anhum. Ni nak rakyat kata. Dah. Umar masa merintah dia. Adil. Adil, adil, adil. Orang takut pula kau dia. Orang kenal lah pada awak Umar ni. Sehingga dalam hadis Nabi kata kena. Di mana jalan Umar berjalan. Jadi jalan mana Umar duduk lalu jalan. Duduk gimari, gimari. Setah iblis tak ada situ. Takut temu dengan Umar. Kita tengok Umar takut tak takut. Ha, jalan mana Umar duduk jalan. Setah tak berjalan. Hatu tak ada situ. Tosong saya pelot pai. Kena hatu takut ke Umar. Ha, hari sampai tanggung tu Umar. Bukan kata manusia takut tak. Sampai hari dia masuk Islam ni. Allahu Akbar. Nabi kita terkejut. Kejut. Dengar adik dia Fatimah duk baca surah Taha. Sekadar tu ya Tuhan balik hati dia. Dulu dia mabuk terkenal Umar duduk dalam mabuk 24 jam. Umar no yang termabuk dalam 24 jam. Tu Umar duduk dalam mabuk dah panggil duduk dalam mabuk. Ha tu. Tapi bila dia masuk Islam dia tinggal habis. Dia tinggal habis. Ha ada dalam kisah hati kena. Umar bila dia jadi presiden bila jadi masuk Islam dah. Dia pergi jalan di bandar tengok orang duk minum arak. Dia tengok orang duk minum arak. Dulu dia arak juga. Kaki arak, kaki arak, 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 arak. Ha, bila dia dia tengok kepada orang minum arak itu, "Mu minum apa?" Dia tunjuk. "Mu minum apa? Jawab baik kain." Kata dia, dia ni berkata, "Aku minum cuka." Tahu yang arak dah cuka, dia tak cuka. Ha, Umar. Takut kau Umar. Lalu tu lah, bawa Umar pergi, dia akik makan semula. Jadi cukur arak tu. Ha, jadi cukur sungguh tak ada arak, jadi cukur. Ha, no, ya, tu Umar satu tu, hewi. Banyak di antara Nabi-Nabi dia puji Umar. Di antara Nabi kata, kena, Umar ni, kalau nak kalau ada lagi Rasul dan Nabi lepas pada aku ni, tak ada arah lah aku ni, tak ada. Kalau ada lagi Rasul lepas pada aku ni, nasjaya Allah Ta'ala akan letak Umar jadi Rasul. Ni adil, adil, tak adil, no, ya, tu Umar. Tak padai dengan yang lebih. Ha, sebab itulah. Anak-anak kita yang mabuk lah ni. Tengok Sayyidina Umar lagu mana. Dia sanggup tinggal. Dia sanggup tinggal. Duduk dalam duduk dengan botol arak 24 jam. Dia klik nak masuk Islam dengan adik dia tu. Duduk baca surah Taha 5 ayat. Dia tak apa. Pecah adik dia. Pecah. Tubik darah ke bibir mulut. Ha, bila adik dia duduk baca Quran 5 ayat surah Taha. Ha, sebab-sebab yang dia nak patah hati dia tu. Ha, tu. Dia tapal, dia minta Quran kepada adik dia tu. Adik dia lambat bui, dia tapal peng lah. Haa, anak Sayyidina Umar, bekai tak bekai. Haa, ni terkenal Sayyidina Umar. Haa, tu. Haa, tu di antara nak ayat kata, bila kita jadi punam saat ni tu, tu di antaranya. Haa, di antara kita kena jaga benda lagu tu lah. Haa, ni panggil apa ni? Suruh benda, benda molek. Larai benda tak molek, larai benda tak molek. Kena usaha lah. Kena usaha. Ha, ni di antara banyak sekali hadis-hadis Nabi yang duk cerita tentang orang panggil pemimpin, pemimpin. Ha, pemimpin ni penting sekali. Ha, tu keadaannya. Baik, habis itu. Nak royak kesimpulannya, kita duk semayah, kita duk puasa. Semua saat ni tu kita suruh benda molek, kita larang benda tak molek. Itu ialah Ta'ala kifaratkan dosa-dosa yang kita jatuh dalam dosa. Ha, dosa apa? Pitenuh yang ada dalam keluarga kita. Anak bini kita selera. Anak bini kita tak juh. Pamanya. Ha, di antaranya Allah Ta'ala kifaratkan dosa kita. Dan diri kita sendiri. Dan anak kita sendiri. Dan harta kita sendiri. Semua tu benda tu lah duk kifarat kita. Ha, sebab tu jangit. Ha, kita jangit. Jangit beradu benda tu. Semaya jangit tinggal. Poso jangit tinggal. Sedekah jangit tinggal. Buatlah benda molek jangit tinggal.
Ha, walau orang beci sekalipun kita suruh benda molek. Suruh pakak ngaji, pakak ngaji, pakak ngaji. Ha, ni suruh benda molek ni. Ha, kena royak, kena berseru. Ha, tak mari lagi pakak mari. Weh, tak ada orang ngajar kamu kita ni. Weh. Ha, nak cari mana nak ngajar hari ni. Kena borong kereta tu. Kena pergi di lalu, babo Mizi duk ngajar. Babo Espanyol duk ngajar di jalan, di taning, di rumah dia. Di pondok dia. Kena pergi babo Mee, seluruh jerah. Ha, misal tu. Kena pergi jauh. Hak ni ada rumah kita seminggu sekali. Oh, pakak ramai-ramai. Weh, bila lagi? Jangan duk cokor, pakak duk cokor, nanti kiu mati. Kiu mati, duk cokor, duk kelip apa-apa. Ha, lepas putus-putus. Bawa hari ahak pula, pergi cari terbakar pula. Kita baru. Ha, beli dengan daun, beli dengan terbakar. Dah seminggu pula, hagi pula, lagu tu lah. Berbila-bila, berbila tahun. Ha, sedangkan kita tak nak belajar. Ha, untuk nak bekal di akhirat lagi akan datang. Ha, tu. Baik, kita mari tengok. Kita mari tengok. Satu hadis lagi Nabi deroyak. Allah Ta'ala ni bila dia kasih kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala kasih kita. Nabi kata. Nabi kata tanda sengguh daripada tanda-tanda Allah Ta'ala kasih kita. Apa nama? Dekat-dekat kita nak mati. Tuhan bui pemanis. Ha, tu. Nah. Allah Ta'ala bui pemanis. Ha, tu. Mana Tuhan bui pemanis? Nabi bila dia ucap lagu tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo Tuhan bui pemanis tu? Aku tak faham, we. Ha, Tuhan dia saya kita, ya bui pemanis kita. Bukan bui sirah labu. Ha, bukan bui saka. Pemanis itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo pemanis tu? Apa hak Tuhan bui pemanis pada orang tu, hak Tuhan, hak Tuhan kasih dia. Hak Tuhan cinta kepada dia. Ha, bila Tuhan cinta kasih kepada kita hamba dia ni, dia bui pemanis. Nabi kata maksud Tuhan bui manis lagu mana? Bila kita dekat nak mati esok, Tuhan bui kebaikan kita. Berasa nak mengaji, berasa nak belajar, berasa nak buat amal. Selama kening tak ada inti. Selama kening tak ada berasa. Berkat nak tua ataupun masa tua. Lah, berasa nak belajar lah aku. Alah, kena aku berasa nak belajar. Tak dulu, aku tak ada padu langsung. Bahkan aku murih pula dah orang nak mengaji. Haa, dia mengajak lagi sejik. Gih, buat mula ke mana lah. Haa, jadi ganggu pula. Bertua ni. Bertua ni. Bertua tu hari, we berasa nak belajar ilmu agama. Nak berasa nak wa'ama tu, wa'ama ni, hapa tu, hapa ni. Berasa, Allah, berasa ingat menang. Hani apa panggil pemanis. Akhir sekali hari dia hamun nafas. Tuhan we boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah, mati dengan husnul khatimah, mati dengan molek, mati dengan molek ni pemanis ni tanda kata Tuhan kasih pada orang ni. Ha ni nak ya. Ha, sebab tu nak ya, kita hidup dalam dunia ni kita kena sedai praik di waktu tua. Jangan sedai praik di waktu muda saja. Bima takut siapa waktu tua sedai jahat. Ah, sedang jahatlah. Dia kata datuk tu tak pandai. Allah tua bercakap aku tengok la ilaha illallah. Hubai pakai bulu hidung lah. Oh, bukan janggut, bukan misal dah. Berubah sampai bulu hidung dah. Cabut bulu hidung tu berubah jak putih dah. Lah tak sedar lagi. Allah dok bunyi bakal luajing tarik pala lutut ada hajai lagi. Allah dok kecek habudak lagi. Duk kecek hatino lagi. Nak pergi hajai la ilaha illallah. Aku panggil orang ni tua sedang jahat. Orang dok sedang praik. Buat tua sedang praik. We mati dengan keadaan kita jadi praik itulah. Ha ni aku panggil di antara hak Nabi royak. Ha, Nabi bila dia sayang kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita. Tu dia buat kita. Bila tua berasa nak belajar. Nak belajar. Nak ngaji. Nak buat amal. Tiga tu ya. Ha, berasa nak ngaji, ngaji. Lepas tu wa amma, wa amma, wa amma, wa amma. Tak ada dah. Duk bimbang takut kau tua. Neh, kau tua. Kau tua, kau tak ada. Kau tua kau tak ada. Duk cokok. Kelik papa. Tengok orang naik motor pergi belakang kubur. Tengok belakang orang pakak pergi ngaji. Speaker pun dengar, tapi tak ada beralih dia. Duk di serambi tu, duk gula rokok. Ha, lepas potong-potong, lepas potong-potong. Hanya kita takut sekali ni. Ni Nabi royak ni.
tanda-tanda Tuhan sayang kita. Kalau dia tak sayang, dia duduk gitulah. Ha, dia duduk gitulah. Akhirat esok Tuhan kata gini dalam Al-Quran. Fanasitum liqa ayyaumikum hadza. Tu dalam surah Sajdah. Nah, babo Espanyol dia royak tu ayat yang kedua belah. Ha, akhirat esok. Bila kita duduk akhirat esok Tuhan kata aku terlupa kamu, aku terlupa. Ha, gena tu, mundo tah dunia terlupa kat aku. Mundo tah dunia terlupa kat aku, di akhirat esok Tuhan terlupa ke dia. Tuhan kata aku terlupa kamu. Kerana mu terlupa kat aku tah dunia dulu. Aku maksud terlupa sini bukan Tuhan sifat dengan terlupa dak. Nak ayat Tuhan tak padu, Tuhan tak ambil berat dah ni. Aku tak ada nak boleh syurga dak mu, buku dak boleh neraka mu terlupa kat aku. Ha ni Tuhan royak siap-siap dah. Ha, sabik tu lekat kata fazkuruni azkurkum. Ingatlah mu kepada aku. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Bila mu ingat aku, azkurkum, aku pun ingat kamu. Tuhan nak suruh kita ingat dulu ke dia. Maka ingat ke Tuhan kawan nama? Allah, 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 Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. La. Dia sebut nama dia semua. Tu ingat ke Tuhan. Bila kita ingat ke dia, dia pun ingat kita. Hani kada eh Tuhan royak cak-cak dah. Maka di antaranya Tuhan kita ingat ke Tuhan apa? Ngaji agama ni. Ni. Ha, habis itu dah. Kapung keliling-keliling ni. Ha, tak ada dah nak ngaji mana lagi. Kemeso. Ha, kemeso boleh pakak gi dengar. Noyak tu. Nah, sini so. Apa lagi tengah sini pusat dah ni, pusat dah. Kemudahan kita tepi tembok besar. Ha, tengah noyak tu. Letu teluk andai, letu le cengah, sini kapung gubis sendiri. Ha, noyak. Letu tandak, letu kubel lebih. Allah, 45 butir kapung. Ada 15 orang. Ha, noyak tu. La ilaha illallah. Ha, misal tu jatuh ni ayat tu. Kena penuh. Ha, tengok pak orang Allah, borong kereta jauh-jauh ni. Jauh-jauh bakal pergi dengan ngaji. Ha, tengok tu. Ha, sebab tu kita hari ni tak mikir mana. Tak mikir mana. Sebab tu di akhirat esok susah habis susah. Ha, mari tengoklah apa panggil perkara-perkara yang nak sebagai 5 kunci melepaskan azab kubur. Ha, perkara yang bersangkut paut dengan azab kubur. Ha, tu. Kita kena ingat dah Tuhan ada royak dalam Quran macam-macam. Dulu hamba royak dah sekali orang masuk dalam neraka jahanam lagu mana? Orang masuk dalam neraka jahanam lagu mana? Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Tuhan ada royak dalam satu ayat. Ha, dalam satu ayat Tuhan ada ceritanya dalam suratul muluk. Dalam suratul muluk, surah tabarakallazi biyadihil mulk. Dia kata iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila melekat lopak, bila melekat tu lota orang ke dalam tu, pekong orang masuk. Ambil manusia pekong siup. Masuk dalam neraka jahanam. Ha, bila sampai ke neraka, sami'u laha shahiqan. Dengarlah suara duk tepik. Kita kalau masuk neraka, bok pun sampai patak dia. Blok, dengar ya suara orang. Okay. Tak sedar, tak sedar, tak sedar. Adulah. Allah. Suara tepik berlaku. Banyak mana tu? Beliung-liung manusia duk itu. Luah. Luah pada dunia ni lagi. Noyak. Neraka Allah Ta'ala. Wahia tafur. Apa wahia tafur? Dengar suara duk gelegak. Dengar suara dalam neraka duk gelegak. Gelok, 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 gelok. Hot tepik, tepik dah. Setara mana nak tepik tu? Derah tak derah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Tuhan kata hampir-hampir nak pecah neraka. Dekat-dekat nak pecah neraka. Suara derah tak derah. Pakat tepik, sup-sup suara berlaku. Tu noyak tu banyak tak banyak manusia dalam neraka jahanam. Ha tu orang kafir banyak mana? Nah, dalam Amerika nyo mana? Dalam Cina nyo mana? Cina beribu juta. Cina banyak sekali dalam dunia. Ha, hak kafir saja beribu juta. Islam tu 70 juta je. Tu dalam Cina noyak tu. Padahal Suria pula. Ha, dalam Perancis pula. Dalam Korea pula. Dalam Jepun pula. Banyak mana dalam dunia ni. Hak kapi. Hak kapi tak ada Islam. Ha tu noyak. Duduk dalam neraka belakang. Pas sorga sikit sorga. Tepik sup sorga. Adulah. Tu adulah. Sakit. Tolong. Dengar macam-macam. Tuhan kata takadu tamayyazu minal ghaiz.
hampir-hampir nak pecah neraka jahanam. Gegar sorok orang sorok kuat tak kuat. Ha tu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tiap kali dia lepa manusia turun dalam neraka berpuak-puak, berderu-deru. Sa'alahum khazanatuha. Malaikat hendak jaga tu, malaikat Zabaniyah tu. Pak kungguk tu. Pak bekain tu. Sa'alahum khazanatuha. Puak dia jaga gut tu tanya orang tu. Alam ya'tikum nazir? Tak ada kau orang dia royak kemuntah dunia dulu. Kata ada neraka macam ini. Qalu bala. Jawab tu ya ada ada. Walakin kazzabtu. Ha tapi mu ni bakik bau. Ada orang dia royak. Ada tak dunia ni. Ha tak dunia ni ada orang dia royak. Tapi aku kerah perut tak berimej. Hani orang kafir jawab dia akan esok. Ha tu. Nah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dicapokkan manusia di dalam neraka tu oleh sepuak segulungnya, sa'alahum khazanatuha, tanyalah oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nazir, mutadak kau orang royak ke muntah dunia dulu. Qalu bala qad ja'ana nazir, yo kami duduk tah dunia dulu ada orang royak. Ha tu fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Tapi kami tak percaya, kami bakik bahung dulu. Ada orang nak royak. Ambo tengok dah orang nak mengajar. Ada orang nak ajak masuk Islam. Tapi kami fakazzabna. Kami bakik bahung tak percaya. Ha, dia bakik bahung. Dia tak percaya hak kita nak royak-royak tu. Ni dia akhirat esok dan neraka esok. Han itu ada royak ni. Fakazzabna wa qulna, dan kami kata di dunia dulu, ma nazzalallahu min syai, Tuhan tak ada waktu turun gapo apa, Tuhan tak ada royak gapo tak ada, Quran dia pun tak ada. In antum illa fi dalalin kabir. Ah, tidak ada puakmu saat ni tu illa fi dalalin kabir, malaikat dalam kesesatan yang besar. Hari ni mu sesak. Ni Tuhan royak dah orang sesak. Orang tak percaya kau Islam dah hari ni, orang sesak. Ni akibat yang akan terima lagi ke datang. Tapi kita orang itu ni, orang tak sesak ni. Jaga molek. Nak betul dengan apa lagi kita? Ha, nak apa nama lagi? Kita kena redah ni. Kita kena dengan neutang Allah Ta'ala dah. Kita kena dengan jalan-jalan Allah Ta'ala hari dah. Kita kena buat amal dah. Pasal betul-betul dah. Kita betul dah jalan. Tapi nak buat amal lah. Jangan kita buat amal, tak ada. Ha, salah terkebung tak ada dah. Benar dah. Kita buat sekarang dah. Orang yang tak ada juga, Allah inginlah nak buat. Tapi tak ada dia. Dia sesah bila sesah di akhirat esok. Allahu Akbar. Haa, ni keadaan mudah-mudah. Kita nak buat kita nampak. Haa, nak buat kita nampak. Kita ada belakang dah. Getah kebun getah pun ada. Benar pun ada. Kereta muak barang pun ada. Kita hijau je. Haa, kita hijau so je. Supaya Allah Ta'ala bui pahala kita, upah kita. Ha, kita ni. Maka limung amalan nak melepaskan azab kubur kita. Hani nak royak ni. Nah, dulu ambo royak dah sekali, tapi royak kucak-kucak gitulah. Ha, ni ambo ambo tengok dalam kitab-kitab ulama susung molek. Ha, dengar hadis-hadis Nabi duk cerita. Ha, di antaranya mula-mula kita nak apa ni, Nabi dak royak nak melepaskan kita daripada azab kubur. Gapo nama? Iaitu kita baca doa sebelum kita nak wisalah. Ha, ni ambo tulis dah lagi insya-Allah. Patu bakat gitulah neh. Ha tu. Nabi suruh kita baca doa selepas kita baca tahiyat akhir habis dah. Nak tunggu nak wisalah dah baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ha tu. Ini hadis riwayat oleh Imam Muslim. Nabi suruh sebelum kita nak wisalah bacalah ni. Ha, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Tu dalam sirah hadis ni lagu tu. Ada bahasa sirah lain ada juga. Ha tu.
Nah. Ha tu. Apa maksud ni? Nabi suruh kita berdoa belum pada nak wisalah semaya ni. Allahumma inni hi tuhaku. Kita panggil Tuhan. Ya Allah. Ha salah gitulah. Allahumma wahai Tuhanku. Inni sesungguhnya aku ni a'udzubika, aku minta melindung dengan kau. Aku minta muwi jauh dengan aku. Tu berlindung. Ha minta melindung, minta melindung jangan we kena gitulah. Ha kalau benda masa tengok tu kan apa aja melindung. Ha minta melindung ni minta we jauh. Ha hey tu aku, jauhlah diri aku ni min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam. Jangan we jatuhlah dalam neraka jahannam. Ha tak ni. Hamba royak ni. Apabila masuk neraka jahannam jangan sampai bab ngah dengar tepik dah. Tuhan kata dekat-dekat nak pecah neraka jahannam. Ha, kita tak sih masuk neraka tu. Tak sih masuk neraka, kita minta dah ni. Lepas kita semaya ni. Lepas kita semaya ni kita minta dah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan minta jauh daripada azab kubur. Ya Allah, bila aku mati dalam kubur, ya Allah, jangan we nak azab lah kubur, ya Allah. We aku duk seni, ya Allah, dalam kubur. We aku duk tunggu dapat nikmat nanti nak kemak dah. Duk tunggu nanti nak kemak, nak beralih pula dalam kubur, nak berjalan pada masa pula. Duk sebaik-sebaik walau 100 tahun, 1000 tahun sekalipun. Ha, kan dalam kubur ni, neh, satu tempat azab, satu tempat nikmat. Kalau orang tak ada gapo, ya kena azab. Tak ada amalan gapo kena azab. Pak kalau kena situ, Allah. Supaya dia leguklah. Walaupun sebulan, sepengah 10 tahun lah. Ha, dia ni kena masuk gug lawi setahun. Allah, tubik mari dia kata, Allah, 10 tahun lah aku. Ha, nak habis setahun tu bila, apa bila nak yak tu. Ha, nak yak tu. Sebab tu masuk neraka. Masuk setah pun Allah habis terik dah. Ha, tu nak yak kata. Neh. Ha, tu minta Tuhan tu berlindung daripada azab neraka jahannam dan azab kubur. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat. Dan aku minta juga memelindung, ya Allah, daripada fitnah hidup. Fitnah hidup. Ujian hidup. Wal mamat. Dan fitnah mati. Ha, kita di atas dunia ni belum nak mati ni. Tuhan buat fitnah dulu. Tuhan tu bala kita. Fitnah mana ujian. Ha, Tuhan buat ujian kita. Kita minta jauh. Jangan Tuhan lah. Ya Allah, jangan buat adalah fitnah hidup, ya Allah. Ada setengah orang yang tengok Tuhan uji dia fitnah. Apa nama? Sakit, sakit, sakit. Kita tengok setengah orang tu hari sakit. Allah, tengok dia ni kau. Ha, belah lah. Dah lah harta tak ada. Anak dah boleh 4-5 orang. Lepas tu kau jatuh sakit sampai ke hari ni tak ada mati lagi. Bining sore, duk cara 7-8 tahun dah. Ha, duk basuh terhaik untuk lelaki. Duk suat nasi untuk lelaki. Hijau sore anak 4-5 beradik. Ha, lep pagi terengih, pergi motong setah. Klik mari tengok untuk lelaki pula. Hatta anak sekolah mandi, anak sekolah cara sore ya. Ha, cara sore ya bining noyak tu. Ha ni panggil fitnah hidup. Ni Allah Taala uji dalam kehidupan kita. Tak ada mati-mati lagi, tak ada mati-mati lagi, duk tika buruk dah belakang-belakang. Ha, tak usah nak pergi jalan. Nak bangun pun demo kena bangun. Nak berak pun demo demo kepong pergi di lubang. Ha ni fitnah tu. Kita minta jauh ya Allah, minta jauhlah ya Allah, minta jauh ya Allah. Ha ni kita baca doa. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah fitnah hidup. Wal mamat, fitnah mati. Mati ni ada fitnah juga. Mana fitnah mati? Macam-macam nak mati juga we azab lah. Ha, azab lah nak mati. Bila nyawa di halkung lah, dah go air lah, dah go air. Atau nyawa di halkung, ha tu apa ni malaikat iblis mari merupa cik kita lik kanik, mek kita lik kiri, mari uji kita dalam kematian kita. Duk ajak kita nak pergi kepada sesak jalan nak pergi neraka. Ha, tu nak ayat tu. Macam-macam, macam-macam, macam-macam. Ha, macam-macam kita hidup dalam dunia ni, kena benda ni. Hanya kita sedar tak sedar, tahu tak tahu. Kalau kita ngaji kita tahu. Kalau tak ngaji tak tahu, duk lopak situlah, duk lobe situlah. Tak tahu hulu hilir mana, tak tahu masuk mana. Ha ni banyak mana orang tak tahu naik jatuh. Ha, dalam kehidupan dia tak tahu mana naik, mana jatuh. Mana terpaksa, mana patah, mana mana darat, tak tahu. Ha, tahu gi semata, tahu gi semata. Ha ni kita minta ni. Yang ke yang ke yang kelima apa nama? Ha, dalam dalam doa ni ni ialah wa min fitnatil masiihid dajjal. Minta jauhlah daripada fitnah dajjal. Ha, dajjal ni ayat satu juga. Dah dulu ambo royak dah sekali bab dajjal ni. Nah, tapi kita tak tahulah nak siapa dajjal ke dah. Nampak zahir tak ada siapa dajjal, dah mati dulu dah.
Dah jam hari ikut gubi ni kita dah kubur dah. Ha, ada bosan takutnya dah dengan kita. Dah dengan kita ni belajar Allahu Akbar. Oh, dah jadi pengikut ajaran dah kecil dah kapi dah. Oh, tak ada apa dah. Habis kita habis-habis lagi. Duk pergi haji puluh-puluh kali. Duk mengatik, duk gapo, duk buat kerak, duk buat gapo, duk semayah, beh habis lagi. Nabi kata bila mu dengar kata dajjal tu timbul dah. Nabi kata mu tambaklah biningmu dan anak tinamu. Nabi suruh kita tambak di sini. Beli rata masuk gak ada bining kita. Gena wei mu tambak aku. Duk dajjal tu bila duk. Menyata nak mari hajjal 412 ni. Ha, tidak. Ha, Yesus tambak. Gena tu tu hawi kelebihan ke dajjal ke mana? Orang tino sukolah tu dajjal. Ha, kerana apa? Ada setengah kata dajjal ni ada berlaku. Dunteri tak dunteri dah berlaku. Ha, tu. Siapa tu hawi ke dia tahu mana? Dia kata ha timbul air. Cong tu be air dah. Sehi-sehi dia. Ha, orang sehi dalam dunia ni dia turut dia berlaku. Orang mayakun. Tu nak ya tu turut dajjal. Sehi. Siapa tahu mana dia tu? Mu nak kecek dengan mek mu. Mai kubur, mai kubur kena mari. Mai kubur kubur. Ha, pak cik mak. Cuba bangun ke anak nak kecek sikit ni. Tagak ngah bangun dah. Gapo? Eh di nak ayak gapo ke we? Royaklah di. Ni we mati dah ni. Ha nak ayak gapo panggil we mari ni. Siapa tangga tu boleh. Tutu heavy ke dia siapa tangga tu. Padah sehi ya. Sehi ya. Ha ni dajjal tu ya tu takut. Dia tak pergi dua tempat tak boleh masuk. Madinah dengan Mekah dua tu ya. Habis dah mesti kata kalau boleh lari lari duk Mekah lah. Bah lari mana bukan jalan kaki Mekah. Nak naik batu rebah. Ha tu nak ayak kata tempat selamat. Mekah tak boleh masuk, Madinah tak boleh masuk. Lain je pergi belaka, belaka. Nara pun yang mari masa. Mari mari nak jumpa dak tahu lah kita duduk mana tahu lah. Tu nak ayak kata dajjal dajjal. Tak usah bunuh dah apa dia. Tehelah bom sama nak sederai pulah lah. Tak mati dajjal. Oh tu tehel bom dajjal nak mari batas baru. Hebat ni celekok tu, tum, tak mati aja. Siapa dia nak mati? Mati dengan Nabi, Nabi Isa alaihissalam. Tu hetok siap dah orang nak bunuh dia, Nabi Isa alaihissalam. Prak Yesu. Nabi Isa akan turun di Syria. Dalam hadis Nabi Raya. Akan turun di negeri Syria. Belum waktu subuh. Ha, tika tu Imam Mahdi dia bawa kontap Islam. Besar sekali di situ. Ha, situlah. Mula Nabi Isa bawa kontap ke Imam Mahdi tu lah. Perih, perih, perih. Dengar dajjal. Dajjal lari masuk dari Palestin. Nabi Isa hambak, hambak, hambak. Tikai dengan pedang. Di satu kawasan nama Babul Lut. Ha, dalam Palestin. Mampus situ. Dia dah hidup 40 hari saja. Dia ada lama dah. Tapi dia muncul orang tahu habis 40 hari. Hari yang 40 dia mati. Nabi Isa tikai. Ha, tu macam-macam di dalam hadis Nabi. Nabi royak berlakon dah. Ha, belum Nabi nak mati, Nabi royak dah. Luk, nah ni lagu mana nak jadi? Nabi royak dah. Nabi tahu dah. Tuhan ilhai kepada Nabi siap dah. Hari kita duduk jalan lagu tu dah. Jalan lagu tu dah. Habis tu hari ni kita nak beringat. Nak beringat. Nak beringat. Nak beringat. Tak ada dah kita ada hari ni nak jatuh tu. Selain amalai-amalai. Tak ada royak lah. Tak boleh buat gapo. Tengok COVID. Mari baru ni lah. Oh, yang nyata sekali COVID baru ni. Corona. Corona COVID. Tengok orang mati. Siapa dia duduk? Tak ada dah. Walau tokeh besar sekalipun. Walau kaya sedunia. Orang tak pergi dah banyak takut. Tak usah kata nak usung, tak usah kata nak kucuk. Puan naik pek yang kena kabus di kubur, orang tiga orang. Wais-wais, duduk hujung tanya, duduk tengok. Bapak nampak macam tak boleh masuk, takut jakit COVID nak jatuh. Habis kehormatan manusia nak jatuh. Mengkaya kau, mengjanguk kau, mengbijak kau. Orang tak padu dah ke mayak mu. Tak ada hego di mayak mu. Itu nak jatuh. Itu hewat tu, tak kata tu, ya. Ha, apatah kita dah hari ni kalau kita buk kekayaan, tak ada wakmah ke buk. Punya terkaya tapi tak ada wakmah. Tak ada ayat, tak ada hego di sisi Allah Ta'ala. Tak ada harga kalau mu kaya secara mana, mu bijak secara mana sekalipun. Kalau mu tak buat amal dengan Allah Ta'ala. Kalau mu tak baik dengan Allah Ta'ala, saya royak lah. Sari dua ni tak apalah. Kalau dia sehat. Dia mula peng, mu rebah jadi amal pak, saya royak lah. Pia nagi-nagi dia dah, tak ada seorang hebat dah. Saya mu ada deru-deru, siapa kereta-kereta, tak mari dah, dah ada busuk situ. Ha, ni kada air nak ayak tu kita. Gapa nama nak tolong kita? Amalai lah. Ha, tu nak ayak tu. Bila kita pejam mata, amalai akan tilkung kita, akan likung kita. Ha, tu satu doa deh. Satu doa. Yang keduanya Nabi kata, lakoh-lakoh ke masjid.
Yang kedua, lakoh-lakoh kita ke masjid. Yang ni jalan pergi ke masjid. Nama tak erti pula tu lakoh-lakoh ke masjid. Kok mana pula dah. Pergi masjid, lakoh. Lakoh itu. Kita panggil jalan ke masjid. Rajin pergi sejik. Pergi buat apa tu? Pergi semayah lah. Jangan gini buah air lah kolah. Lama pergi kat sejik. Kena pergi hambat serati. Pergi masuk gok. Dia tengok hang kat sejik tu ya. Lah tu imej kat murih lah. Berok tu sejik bila cing. Gelak. Masuk kat sejik. Ha, bukan gitu, itu. Pergi semayah maksudnya. Ha, suruh rajin pergi masjid. Wiacak. Kerana gapot. Kerana ada hadis Nabi. Ada riwayat. Belum bila orang kamu kita kubur. Bila orang kebumikan kita di alam barzah, alam kubur ni. Orang letak kita lah tu dah. Kamu siap belakang dah. Belum muka naki nak mari. Ya mari dulu dua. Tuhan atas dua orang melekat. Huduh. Muka huduh, muka takut. Mari nak azab kita. Mari nak azab kita, nak khenak kita. Bila mari nak khenak, dia masuk lah ke kepala. Dia masuk ke kepala. Bila dia masuk ke kepala ni, gambar nama? Pala kita baca Quran. Pala kita baca Quran tu mari galak. Kita dah mati dah lewat ke apa dah. Hari ni dia boleh pergi tu, boleh pergi ni. Ah, boleh waktu, boleh waktu ni takir tu, takir ni boleh. Dah mati esok duduk dia dah kita. Siapa dia duduk kita, duduk kita ni? Amalai kita dah lah. Amalai, tupak amalai. Dia lah bela kita nak yata. Pala kita duduk baca Quran lah ni. Bila dia mari nak ngaruk kita masuk ke pala. Kata di pala dia, jangan masuk. Masuk semula. Aku ni kacau baca juga Quran malah pun. Pala Quran tu hai jadi pongkan kita. Dia nak lawan dengan hak tu. Mari temu gomong akulah. Mula wahuduh dia gomong akulah. Ha ni noya pala kita, amalan kita duk bela kita. Tapi orang tak ada pala gapo namo? Orang ada dosa dia tak kita. Dosa tu makan kita. Ha dosa tu makan kita. Pala tu bela kita. Kita boleh tupai dia di akhirat esok. Man amila solihan fali nafsi. Siapa dia buat amal soleh, maka boleh guna di akhirat esok untuk diri dia. Waman asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan, maka akan makan kepala dia. Tidak. Ha ni noya. Dosa kita. Ha hak tu bimbing aku dosa banyak tu. Neh. Hak tu noya atau mari bela kita. Pala tu macam Quran. Di makiah juga Nabi kata, bila gi ikut kaki kita, masuk ke sebelah kaki, pala hak kita gi sejik tu. Pala hak dia gi sejik tu. Dia kata gini, mu jangan masuk, jangan masuk. Masuk kenalah. Aku hujah-hujah kacai dia juga, sising bahkan. Gi sejik. Pala kita gi sejik tu besar, ya tu. Dia pongkan kita, dia jaga kita, ya tu. Ha tu. Ha tu. Bila dia masuk, kau dapat. Masuk kau dapat. Pala sedekah kita. Pala sedekah pula, menyamari. Masuk. Masuk semula. Aku ni ok, tak isap rokok daun. Jauh sedekah lagi, ada 10 kot. Dia nak beli bakar. Dia nak beli bakar, nak rokok. Allah, orang minta sedekah. Aku pun sedekah lah, belah lah. Tak isap rokok pun belah lah. Haa, no ya tu. Sedekah juga. Kacai sedekah. Duit tak ada pun kacai sedekah juga. Pala sedekah, bongkan kita. Jaga kita nak akhirat esok. Apa kita nak gapa lagi? Ni di antara amalan kita nak jaga di akhirat esok. Ni kalau kubur. Kalau pada masa, kena tahu pula. Ha tu. Sebab timai amalan kena tahu pula. Pendek kata kena ngaji. Nak niti Siratal Mustaqim kena tahu pula. Gapo yang menjadi selamat kita setiap-tiap tu. Tiap-tiap tempat nak wagin nak jadi selamat. Kata gitu kena azab lah kita. Pada masa sempat terpanah dia. Allah panah. Tak ada bandingin nak panah. Panah kali kita cuma panah ambil pukul 8 tadi sampai lah ni. Tak ada duduk dah tepi tu. Duduk cokor tak kisi cokor. Duduk kelip apa-apa. Boleh sejak lagi adeng gebah dah. Ha tu dah panah lon ni. Panah pada masa tak ada pada banding ni. Panah sungguh-sungguh. Kalau telah cuba boleh mau ya. Cari harga boleh dua guni. Ha pingat api di merah belako, hece merah. Ha tok ki pahang ibu merah molek, ambil sejen tok di atas. Pasti jalan kaki haji atas sejen tu. Nyok. Telah jalan tengok panah sarang mana. Ha, jalan atas sejing kau di bawah baru tu. Di bawah tu baru sejing. Di bawah tu baru harga. Di atas tu sejing. Jalan dengan kaki saja. Jangan pakai selipar.
Ha, telah jalan atas jejing tu. Ah, tahu dia mau goreng kepuk. Ambil koli tak ada apa tu taklah kepala tengok. Panas dia telah tengok. Ha, ambil koli tak kepala. Kena wem tu. Aku terah pada masa esok baboyak tu koli panas. Ha, telah taklah kepala tengok. Ha, tu panas tak panas noyak wi, bukan main-main lah. Benda agama ni bukan benda main. Ha, macam kong lain ke pagi. Bukan benda main-main tak leh yang kena sungguh-sungguh. Ha, tu noyak tu. Dah. Sebab itulah aku panggil, kita nak jaga. Yang ketiganya gapo nama we? Yang ketiganya apa ni? Ha, saat ni tiga dah situ. Iaitu baca Quran. Ha, semayang. Yang ketiganya sedekah. Ha, tu. Yang keseterusnya gapo nama we? Yang keseterusnya kita kena wasiat. Kita kena pesan belum pada kita mati. Nabi kata. Ha, hadis ni hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari, hadis Muslim royak. Belum kita nak mati lah kita royak dah ke anak kita, ke bini kita. Hei makmum, hari ku mati jangan hidup mengatak deh. Royak ke anak. Hawe, mak, dah we mati jangan hidup teriak kau sini. Lama gitu waktu khabar guling tung-tung gitu tu. Ha, jangan. Kalau dia buat lagu tegak, we nyanyi lah dalam kubur. We kena azak, kena azak, kena azak. Ha, orang mengatak mati, kena azak mayat. Ingat molek. Tuhan azak dalam kubur. Ingat molek. Hadis Bukhari, hadis Muslim ni. Sebab tu dalam kitab ulama tadi, kita kena pesan. Berwasiat, jangan menangis di hari kematian. Jangan menangis, jangan teriak. Kerana orang Arab, dia teriak sungguh. Orang Arab, dia lelaki mati, kau bin mati. Dia sepengar ke masa tu dah. Oh, rambut-rambut yang serban, dia pegai rambut, dia serenyi rambut dia. Baju-baju dia heret, habis-habis cari kocek-kocek. Cabut habis kacik-kacik dengan orang tu. Sepengar masa tu dah. Ha, tak alih aku tu. Apa panggil berbiji sabar. Tu dah kita jawi kata, haram berbiji sabar. Apa? Bila orang mati, kita meratak. Meratak. Di hari kematian orang yang kita kasih. Tu laki, kau bini, kau anak, kau tak ada kira lah. Kena azab, kena azab, kena azab. Maka Nabi kata, jangan buat benda ni. Kalau ada orang buat, bila hari mati, munglah kena azab dan kubur. Ha, ni noyak. Ha, tengok Islam ajar berlaku. Ha, ni kita nak duduk sendiri ni. Duduk cari jalan, benda-benda nak pongkan kita, nak jaga kita, nak jamin kita hidup keselamatan di alam barzakh. Ha, di alam barzakh. Jangan buat benda lagu tu. Yang susah sekali Nabi kata yang kelima gapo nama. Jagalah air kecing ketika mu kecing. Wisuk molek baru mi esmaye mu semaye. Ha, tu. Atau pun jaga mercik-mercik air kecing yang kita kecing ngecik mari halus-halus di kain kita. Kita mi esmaye. Dua-dua tu sama ya. Ha, tu. Jaga air kecing supaya kita kecing eh. Kecing lah jamai kau kecing tak darat kau kecing lah getah ke mana. Kita nak semayah. Kata semayah tak kisah. Ha, kita kecing lambat lagi nak semayah Zuhur lagi. Kecing lah ni tak ada pok. Dia royak terkat nak semayah. Kita pergi kecing. Masa nak kecing. Pergi kecing, kecing, kecing. Bosuk, pasal. Bangunlah. Dia ambil semayah. Tengok dia ambil semayah. Dia jalan. Tubik bila-bila. Ada tubik. Ada tubik. Kita tak tahu. Maka semayah kita tak sah. Mati esok kena azab lah kubur. Ingat malak. Kena azab lah kubur. Sebab tu dah kita kecing dah. Kita kena istibrak. Bahasa Arab tu istibrak. Kena gereheng. Kena gereheng. Kena jalan bangun duduk, bangun duduk. Tekai rari, tekai rari kita. Rari ni tekai, 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 tekai. Gereheng. Ha, uruk, uruk, uruk. Baru basuh. Atau kita jalan sikit. Ha, kita basuh semula. Tak ada duit apa dah. Ha, tu winan normal lah. Kalau tak lagu tu, nak ayak kena azab. Kena azab. Ha, tu. Yang keduanya daripada daripada saning tu namimah. Nabi kata kena azab juga orang namimah. Apa namanya? Orang pelaga orang. Orang pelaga orang. Duk tah dunia ni cahup pelaga orang ya. Pelaga orang tak bergaduh. Dia masuk rekan dia selerok selalu. Oh, pelaga orang, giduk bakar dia tu lagu tu, kan giduk bakar dia ni lagu ni, kan giduk bakar dia tu, nak ibalah, nak ibalah, nak ibalah, pelaga orang, hangat malam. Azab lah kubur esok. Gena tu, ni hadis.
hadis hak Nabi diroyak ni. Ha tu. Hadis ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Dia nak cerita satu harinya Nabi kita duk berjalan dengan Abu Zarrin Al-Ghifari, sahabat dia. Nabi duk jalan-jalan di Madinah. Tubik keluar Madinah, gi jumpa kubur, dua butir kubur. Bukan kubur banyak, ada dua ya kubur. Bekas orang tani orang. Ha, bekas orang tani orang kubur ni dua ya. Nabi duk jalan dengan unta nyok-nyok, unta dia tak segi. Unta Nabi tak segi, hamba tak segi. Nabi tepuk, tepuk tak segi, dia cakap. Unta cakap. I pelak. Ha, Abu Zarrin kata, "Geno ya Rasulullah. Geno ya Rasulullah tak segi ni." Eh, tahu eh geno eh. Nabi turun pada unta, kita tengok, "Oh, kubur." Ada dua kubur, Nabi kata, "Ya Abu Zarrin." Pastu geno, "Hmm, unta ku duk dengar kubur ni sedang diazab." Kubur dia tengah nak azab lah kubur tu. Dalam alam barzah tu. Ha, duk nak azab. Padai unta tak segi pun duk dengar orang dia tepik tu. Duk dengar orang dia berjerit duk nak azab dua kubur ya. Nabi pun ish. Turun unta. Ha, turun unta. Abu Zarrin kata kena, "Hei, ya azab kerana apa ya Rasulullah? Apa kesalahan dua orang ni?" Nabi kata, "Hak sening sebab air kecing. Hak sening sebab dia belaga orang." Ha ni hadis tadi. Tu Nabi royak. Ha, hosa ni kubur ni pelaga orang. Hosa ni sebab air kecing. Nabi kata bukan dosa besar tapi besar juga. Ha, bukan tamada dak lah. Duk kena azab, sebab dua perkara tadi. Ha tu. Sebab dua perkara tadi. Ha tu. Nabi pergi ambil pedai dia, kerak pelepas sama. Pop. Pelepak kerak pelepas sama so. Nabi belah dua, pegang di hujung soyok puf. Seperti soyok daunnya tu lah. Soyok tengah serup. Nabi ikat-ikat kat cocok di kubur Nisa. Cocok di kubur Nisa. Abu Zarrin kata, "Ya Rasulullah, gena muat lagu tu. Gena muat lagu tu mu cocok itu." Nabi kata, "Mudah-mudahan selama mana pelepoh ning duk basah belum kering, Allah Ta'ala meringankan azab ahli kubur ni. Sebab tu kita mati ambil pelepoh tok tu kan. Duk pocok-pocok tu. Duk pocok lepas nyo di kepala di kaki tu. Ha, Nabi tak so ya. Ya tak so ya. Cocok so. Ha ni so anu so. Tu bedah Nabi royaknya. Ha tu. Jadi kesilapan orang ini dua perkara tu. Azab kubur berlaku dua ni. Satunya air kecing, yang keduanya belaga orang. Ha, ingat molek tu, kena ingat molek tu. Ha, sebab tu kita nak kecing nak gapo kalau boleh saling. Tak sewet dah. Ataupun kita kecing bela diri. Atau boleh nyetok. Cangano ya tu. Allah. Darah. Ngecik hal-halah dia tak nampak. Ha, kencik klik mari kaki kita, klik mari kain kita tak nampak. Kita pun ambil esmai tak nampak, tak ada berasa ni. Ha, tak ada cucu ke apa tak. Ambil esmai-esmai. Ha, ni ingat malam ni. Kena azab kubur lagi akan datang. Kena azab kubur lagi akan datang. Ha, ni yang kita takut sekali hari ni. Nak jaga. Yang keduanya pelaga orang. Allah, pelaga orang kata ada lah. Ha, dia buat opio nak pelaga. Ada orang pelaga. Nisai orang pelaga orang. Dia masuk rekan dia siap dah. Balah habis dia buat. Dulu baik habis kau tak buat ni baik. Dulu kau munyayu kau siapa lah kat aku. Mu sirah pisah siapa lah pelaga-pelaga. Mu sayu kelah dia. Lah ni lah sekat dia mari duduk sini. Ha, habis lecing. Sekati nak mari tak bolehnya katok pemapuh. Ha, pelaga-pelaga. Pelaga tak apa lagi siapa bergocoh. Sebab dia pelaga tu bergocoh. Ha, gitu bakar gilet ni. Gilet ni masuk perut. Oh, aku pergi marah dengan dia tu lah. Dia kata kamu. Oh, dia kata berat kamu. Oh, kalau kamu dengar bergocoh juga. Dia kata kamu tak ada otak. Orang pun tak ada otak. Oh, lebih bodoh pada lembu lagi. Orang pasal mana. Ha, dah. Ya, gilet ni pula ya. Aku gila lah tu marah pergi carinya. Dia kecek-kecek dia beradu hujan. Kecek hujan marah. Oh, dia kata, "Ya, ya, kamu lah. Allah, itu kamu ni kau beratlah perangah hudah. Hudah semua lah perangah. Aku mana? Orang kedok kau hatta gue." Haa, dia bakar. Dia bakar, tidak. Adalah pun merayuk dia tu. Haa, boleh dia tak siwi baik dia ni. Kerana dia tak tu. Dia balas dia ni, tak boleh main kaku. Haa, misal kita kata. Nah, ya, adalah sebab-sebab gabar tu. Ya, pelagor, pelagor, pelagor. Ingat malak mati esok, kena azab lah kubur. Haa, nah. Ah, siapa balah orang. Okay. Bermula lek choli mari. Kuai, 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 kuai. Takat tu baik nak beli ikan.
Hari berkemah ngok, hari berkemah ngok hari. Ha, mari tengok ikanlah, bawa molek temu pak colik, tu beganya beromong lalu dah. Oh, hok ni sungguh pegal rambut dia ni. Oi, aku gerai lama dah. Mengata aku krem gitu dah. Oh, kemah nak alah mana kejak. Cabut kemah juga telanya bagi habis pas lemak. Habis dua orang telanya habis, cuai colik lari klik, pucak kesi. Oh, bini ngogel, cuai colik jatuh. Kelanyem, hai kelanyem, dah tembok, oh lari. Petai kari emang ambil coli dia. Buruk habis dah ikan-ikan, udah-udah habis licin lah. Haa, kena tu. Demo tu pelaga, bergomong habis. Selerak beli dah, tak ada bayar dah itu. Oh, habis licin. Orang okay, makin kakak mari pelera. Pelera apa tu? Ya, ini orang tu buat guni mari, tak buat itu. Kelanyem ni. Orang tak ada orang lain, tapi dia tanya guni dah perang dengan guni-guni. Dia telanya dapat orang pakat lalu. Kereta duk lalu. Dia ni duk main muai pelang atas tembok. Kau ni pas atas, kau ni pas bawah. Rambut ni puas tu hang dah. Hmm, jak suruh main kesain. Gana tu? Pakat pelaga demo. Jadi balah. Kau tak balah, dia balah. Ha, jangan. Mati esok, orang usaha wak lagu ni, orang balah ni. Nak ayat kata kena azab kubur. Haa, tu lima kara ingat molek. Nak wis selamat oleh kubur tu, yang taruh ni. Haa, tu ni. Haa, tu nak ayat tu. Ada soal lagi. Nabi suruh ke apa? Nabi suruh baca suratul muluk. Baca Qur'an suratul muluk. Haa, kalau tadi baca Qur'an tadi, palo baca Qur'an tadi, kalau umum. Kalau umum. Haa, tu kalau umum. Haa, ada pun suratul muluk, suku. Suruh baca surah tabah, belum pada nak tidur. Belum nak tidur malam, baca anak malam. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha tu. Baca waktu sampai akhir. Anak malam nak baca lepas ngorik pun tak apa, lepas isya pun tak apa, nak belum tidur tak apa. Nak wi baca tiap malam. Mati esok tak kena azab. Ha tak kena azab nak ayat tu. Ha itulah habislah hari ni kita ngaji deh. Insya-Allah minggu depan menusonu kita mengajilah kitab kita. Deh. Hari ini kita ngaji kodat dulu. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa? Boleh? Tak ada tanya, kita sudah. Ha. Ada buat dia nak tanya apa? Boleh tanya. Ah, dia mau ambil ismaya, basuh telinga sikit. Tek-tek petuyuk itu. Ah.